Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan beralih kepada topik yang baru, iaitu berkaitan dengan pandangan tambahan. Itu soalan ke-6. Okay, kalau tak keluar pandangan tambahan ni, keluar ISO ataupun oblik. Ataupun dia boleh keluar kedua-dua sekali. Jadi pelajar-pelajar perlu bersedia untuk menjawab pandangan tambahan ni kerana soalan ni begitu jelas. Langkahnya begitu jelas. Soalan pun jelas dan mudah dijawab. InsyaAllah. Pandangan tambahan sebenarnya tidak dapat lari daripada konsep munculan ortografik, iaitu ada pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey. Konsep tersebut bukan sahaja digunakan untuk menjawab soalan ortografik, tetapi juga digunakan untuk menjawab soalan isometri dan oblik dan juga pandangan tambahan. So dalam unjuran ortografik, kita dah belajar sebelum ini, okay, kita akan ada 3 pandangan, pandangan atas, hadapan dan sisi. Dan pada setiap pandangan kita ada dimensi-dimensi yang kita perlu ingat, yang kita perlu faham. Okay? Ada dalam, lebar dan tinggi. Itu adalah 3 jenis dimensi yang utama. Okay. Nah, inilah yang perlu kita gunakan berulang-ulang kali ketika menjawab sama ada unjuran ortografik, isometri, oblik ataupun pandangan tambahan. Okay, dalam menjawab soalan pandangan tambahan, okay, biasanya kita akan diberikan satu soalan, okay, dengan satah XY, satah rujukan XY yang diberi, okay, ya, untuk kita menjawabnya. Yang pertama sekali kita akan lihat satah rujukan itu menghadap pandangan mana? Dia akan menghadap, dalam kes ini, dia menghadap pandangan atas. Apakah dimensi yang ada pada pandangan atas? Okay, dalam kes ni, pandangan atas ada dimensi dalam, ada dimensi lebar. Okay, apa yang tak ada? Yang tak adanya ialah dimensi ketinggian. Jadi, ini adalah pandangan tambahan ketinggian. Ini contohlah. Okay. Di manakah dimensi ketinggian? Dimensi ketinggian akan berada pada gambar atau pandangan yang lagi satu, iaitu pandangan hadapan dalam kes yang ini. Okey, tegak begitu tinggi. Jadi, satah rujukan X prime, Y prime kita mesti bersudut 90 darjah dengan dimensi tinggi. Yang ini pelajar selalu tersilap. Okey, dia tak tahu menentukan di mana kedudukan satah X prime, Y prime ataupun paling teruk, dia langsung tidak melukis satah X prime, Y prime. Jadi, ini langkah pertama sekali. Perlu tentukan di manakah kedudukan satah X prime, Y prime. Kemudian, memanglah satah X prime, Y prime itu sesuai berada 90 darjah. Ha? Tetapi kalau kita letakkan di bahagian bawah pada pandangan hadapan, apa akan jadi? Lukisannya akan bertindih dengan pandangan atas. Tak sesuai. Okey, tak sesuai. Jadi, kita letakkan sama ada di tengah ataupun di atas. Dan kita bebas memilih kedudukan satah X prime, Y prime yang sesuai. Dalam kes ini, lebih sesuai kita letakkan di bahagian atas. Kerana bila kita lukis, okey, dia akan tidak bertindih dengan pandangan atas. Okay, setelah itu, kita akan ukur jarak setiap titik pada pandangan hadapan itu daripada satah X prime, Y prime yang kita pilih tadi. Okay, kita ukur jarak tersebut, tapi sebelum itu, kita akan lukiskan dahulu garisan serenjang. Pelajar juga selalu melakukan kesilapan di sini, di mana garisannya tidak bersudut 90 darjah dengan garisan X, Y yang diberi. Kita ukur jarak titik 1 pada pandangan hadapan. Kita pindahkan pada garisan serenjang bermula pada satah rujukan X, Y yang diberi. Dan tandakan. Maka kita akan dapat titik 1. Dan inilah langkah asas dia yang kamu akan ulang-ulang-ulang sehinggalah kamu dapat satu pandangan yang lengkap. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan kita pada hari ini, iaitu soalan wilayah persekutuan. Okay. Tahun ini jarang-jarang soalan percubaan SPM 2012 yang mengeluarkan soalan pandangan tambahan. Jadi kita gunakan sebaik mungkin peluang yang ada ini untuk kita memahami, okay, manalah tahu keluar dalam SPM nanti. Okay. Okay, yang pertama, langkah yang pertama ialah kenal pasti satah rujukan X, Y yang diberi menghadap pandangan mana. Dalam kes yang ini, dia menghadap pandangan. Ini adalah pandangan hadapan. Ini yang pentingnya konsep ortografik tadi, unjuran ortografik tadi. Di atas pandangan hadapan mesti pandangan atas. Okay. Okay, itu yang pertama sekali. Okay, kemudian, apakah dimensi yang ada pada pandangan hadapan? Yang ini adalah tinggi. Yang ini adalah lebar. Okay. Yang tak ada apa dia? Yang tak ada ialah dalam. Jadi ini adalah jenis pandangan tambahan kedalaman.
Maksudnya jenis pandangan tambahan adalah sama dengan dimensi yang tak ada pada pandangan yang berkenaan. Pandangan yang mana satu XY ini menghadap. Okey. Yang tak ada ialah dalam. Jadi di manakah dalam? Okey. Langkah seterusnya, kita akan lukiskan satu rujukan X prime, Y prime kita. Jadi, kita kena tahu di manakah dalamnya. Dalam tak ada kat sini. Jadi, dalam akan berada pada pandangan yang lagi satu. Iaitu pandangan atas. Jadi, dalam berada di sini. Okey. Jadi, satah rujukan X tanda ataupun X prime, Y prime mesti bersudut 90 darjah dengan dimensi dalam. Okey. Maksudnya, kita boleh pilih di sini. Okey. Di sini. Di sini pun boleh. Di tengah-tengah. Di atas pun boleh. Nampak? Kita boleh pilih di sini. X tanda. Y tanda. Kita boleh pilih di sini. X tanda. Y tanda. Kita boleh pilih di sini. X tanda. Y tanda. Nak terbalik pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Tapi persoalannya, sesuai ke tidak? Okay. Kalau kita pilih X tanda, Y tanda berada di atas. X prime, Y prime berada di atas. Jadi seolah-olah, dia akan berada di bawah satah rujukan XY ni. Akan bertindih dengan pandangan hadapan. Tak sesuai. Okey? Jadi tak sesuai. Jadi yang ni kita tak boleh gunakan. Kalau kita pilih di tengah pula, sebahagian berada di atas, sebahagian berada di bawah. Yang bawah akan bertindih dengan pandangan hadapan. Tak sesuai juga. Jadi kita padam. Jadi yang sesuainya ialah satah rujukan X prime, Y prime berada di bawah. Jadi maksudnya pandangan akan berada di atas. Bila kita lukis, dia akan berada di sebelah atas. Jadi dia tidak bertindih dengan pandangan hadapan. Jadi memudahkan pemeriksa untuk menanda kertas kamu. Okey. Setelah kita menentukan satah rujukan X prime, Y prime kita, kita akan labelkan titik pada objek dan pandangan yang diberi. Okey. Tak perlu labelkan semua. Kita labelkan satu-satu dulu. Kita lorekkan satah yang kita nak selesaikan. Contohnya yang ni. Labelkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kemudian, kita labelkan pada pandangan yang diberi. Okey, kalau kurang jelas, kita conteng sedikit. Ni anak panah ni. Pelajar kurang suka menconteng soalan, tak tahu kenapa. Cikgu dah pesan banyak kali, conteng soalan. Okey, ini adalah pandangan apa? Ini adalah pandangan hadapan. Okey. Atas-atas lah. Tak payahlah. Cikgu nak tunjuk. Ya. Jadi, pandangan hadapan di sini. Jadi, kalau ini pandangan hadapan. Jadi, ini adalah satu. Ini cikgu padam dululah. Okey. Ini adalah satu. Dua di atas. Tiga. Empat dan lima. Okey. Kemudian di manakah dia titik disebut pada pandangan atas? Okey, pada pandangan atas dua di sini slash satu. Sini tiga. Dan sini empat slash lima. Okey. Jadi kita ulang. Langkah seterusnya setelah kita kenal pasti titik dan kita labelkan pada setiap pandangan. Okay, seterusnya kita unjurkan titik yang berkenaan serenjang dengan satah rujukan XY yang diberi. Jadi kita ambilkan set square kita. Okey, kita unjurkan satu ke pandangan hadapan. Okey, di sini satu. Dan kita unjurkan bersudut 90 darjah. Di sini kita perlu berhati-hati. Tidak semestinya garisannya adalah garisan bersudut 60 darjah. Tak semestinya kita boleh guna terus set square kita 60 ke 30 ke 45. Kita kena pastikan betul-betul. Betul atau tidak sudutnya. Okay, yang ini tak boleh guna. Okay, jadi nak tak nak kita terpaksa selarikan dia. Okey, dalam kes ini dia bukan bersudut, garisan XY itu bukan bersudut 30 darjah. Jadi kita kena gunakan kedua set square kita.
Okey. Pastikan dia bersudut 90 darjah. Pelajar selalu silap kat sini. Sudutnya tak bersudut 90 darjah. Jadi, bila tak bersudut 90 darjah, sorry to say, semua lukisan yang kamu buat sia-sia belaka. Kosong markah. Jadi, pastikan dia bersudut 90 darjah. Yang pertama ni, yang lain nanti kamu akan ikut selarikan sahaja. Okey. Kemudian, kita ukur. Okey. Kita ukur jarak titik dari satah rujukan X prime, Y prime dan pindahkan ke satah rujukan X, Y. Okay, dalam kes ini, titik 1 di sini. Titik 1 betul-betul di atas garisan X tanda X prime, Y prime. Jadi, bila kita unjurkan ke sini, dia akan betul-betul di atas garisan X dan Y. So, ini adalah titik 1. Okey. Titik 1. Teruskan lagi, 2. 2, kita unjurkan. Okey, dua kita unjurkan. Dalam kisah ini pun sama juga. Titik dua pada soalan kita berada di atas garisan X prime, Y prime. Okey, jadi bila kita pindahkan, dua akan berada pada garisan X dan Y. Betul-betul di atas garisan X dan Y. Okey, kita lihat pada objek. Satu dengan dua bersambung. Terus kita sambungkan satu ke dua. Kita gelapkan dia. Okey, teruskan lagi. 3. Selepas ni kita cuma selarikan sahaja garisan-garisan tersebut. Tiga juga berada di atas garisan X prime, Y prime. Jadi, bila kita pindahkan, tiga juga akan berada di sini. Di atas garisan X, Y. 4. Dan 5 juga berada di atas garisan X prime, Y prime. Jadi, 4 di sini dan 5 di sini. Okey. Lihat pada objek 1 bersambung dengan 2, 2 bersambung dengan 3, 3 bersambung dengan 4, 4 bersambung dengan 5, 5 bersambung dengan 1. Jadi, kita sambungkan. 1, 2, 3, 4, 5. Segaris. Suka cikgu tekankan di sini. Soalan pandangan tambahan tidak memerlukan kamu berimajinasi. Okey, jadi kamu boleh ikut langkah dia dengan jelas. Ulang sahaja langkah-langkah tersebut. Okey, seterusnya. Sambungkan titik yang diperolehi. Kita dah sambungkan tadi. Titik yang diperolehi berdasarkan objek yang diberi. Kemudian, kita akan ulang balik. Kita akan ulang balik semula langkah yang tadi. Okey. Kita unjurkan titik yang berkenaan serenjang dengan satah rujukan yang diberi. Dah ada dah. Okay, teruskan, kita labelkan. Kita ulang balik langkah yang mula-mula tadi. Labelkan titik pada objek dan pandangan yang diberi. Jadi, mana dia? Kita ambil yang mudah dahulu. Contohnya, yang ni. Okey, yang ini. Yang ini 6. Yang ini 7. Okey, 6 dan 7. Okey, manakah 6 pada pandangan hadapan? Pada pandangan hadapan, 6 di belakang, 2. Jadi, 2/6. Okey. Dan 7, pada pandangan hadapan, 7 di mana? Okey. 7 di sini. Ini adalah 7. Okey. Jadi, kita kenal pasti di manakah 6. Pada pandangan atas, 6 berada di sini. Pada pandangan atas juga 7 berada. Di mana 7? Kalau kurang pasti, kita unjurkan ke atas. Okey, jangan main agak-agak je. Unjurkan 7 ke atas. Kita akan dapat 7 di sini. Itu adalah 7.
Okey. Teruskan. Setelah kita kenal pasti di manakah titik tersebut pada setiap pandangan, kita unjulkan titik yang berkenaan serenjang dengan satah XY yang diberi. 6, kalau kita unjulkan di sini 6, dah ada garisan serenjang dah. 7 pun dah ada, 7 belum ada. Kita unjulkan dahulu 7. Okey. Kemudian, setelah kita unjulkan, kita ukur jarak titik tersebut daripada X prime, Y prime dan pindahkan ke satah rujukan X dan Y. Jadi, kita mulakan pada titik 6. Kita ukur jarak 6 daripada satah rujukan X prime, Y prime. Okey. Kemudian, kita pindahkan pada satah rujukan XY. Okey, di sini 6, garisan unjuran dia. Letakkan pada garisan X dan Y. XY, tandakan. Okay, itu adalah titik nombor 6. Okey. 7 pula, sama juga. Kita ukur jarak tegak 7 daripada X prime, Y prime. Okey, begitu. Kita unjurkan ke bawah. Kita letakkan pada satah rujukan X, Y yang diberi, tandakan. Okey, so kita akan dapat titik 7 di sini. Okey, kita lihat di sini 7 di situ. Jadi, kita lihat pada objek. Langkah seterusnya kita sambungkan di titik yang diperolehi. Kita lihat pada objek. 6 dan 7 bersambung. Kita sambungkan 6 ke 7. 7 dengan 3 bersambung. Kita sambungkan 7 ke 3. 6 dan 2 bersambung. Kita sambungkan 6 ke 2. Okay. Dah, selesai dah. 2 satah. Okey. Kemudian, kita ulang balik. Kita ulang balik langkah yang keempat tadi. Labelkan titik pada pandangan yang, pada objek dan pandangan-pandangan yang diberi. Okey, kita ambil satah yang seterusnya. Mana yang mudah-mudah dulu? Yang ambil mudah-mudah. Jangan pening kepala ambil yang susah-susah. Ambil yang mudah-mudah. Ni. Cikgu suka ambil satah yang berpermukaan rata dahulu. 6, 7, katakan ni 8. Ini 9. Okey, ada titik yang tersembunyi dia 10 kot. Nanti kita akan lihat nanti. Okey. Jadi, 8. Di manakah 8 pada pandangan hadapan? Pada pandangan hadapan, okey, 8 tersembunyi di sini. Ini 8. Dan 9 berada di belakang 7. Jadi, 7/9. Okey. Pada pandangan atas, 8 berada di sini. Okey. 9 berada di sini. Okey. Kita tambahlah titik yang tersembunyi ni. Titik yang tersembunyi dekat sini kita tambah sebagai 10. Okey. Yang tersembunyi. 10. Jadi, 10 berada di belakang 8. Jadi, 8/10. Pada pandangan atas, 10 berada di sini. Okey. Jadi, kita mulalah. Setelah kita kenal pasti titik tersebut pada setiap pandangan, kita unjurkan garisan senjang bagi setiap titik tersebut. Okey, 8 belum ada lagi. Kita mulakan dengan 8. Okey. Kita ukur jarak 8. Kita ukur jarak titik 8 daripada mana? Daripada satah rujukan X prime, Y prime. Okey, kita ukur jarak tersebut dan kita pindahkan pada garisan unjuran 8. Jangan tersilap. Okey, letakkan pada garisan X dan Y, XY dan tandakan. Okey, so itu adalah kedudukan titik 8. Okey, teruskan lagi 9. Okey, 9 kita dah lukiskan garisan unjuran dia. Okey, kita ukur jarak 9, jarak tegak 9 daripada X prime, Y prime. Okey, garisan yang sama. Okey, kita gerakkan ke garisan unjuran 9. Letakkan pada satah rujukan X dan Y dan tandakan. Kita akan dapat 9 di sini. Kemudian 7. Ok,
Okey, 7. 7 dah ada ya. 7 dah ada. 10 pula. Okey, 10. Kita ukur jarak 10 daripada satah rujukan X prime, Y prime. Okey, begitu. Kita pindahkan pada garisan unjuran 10. Letakkan pada satah rujukan X prime, XY. Tandakan. Kita akan dapat titik 10 di sini. Okay. Setelah kita ukur dan pindahkan jarak setiap titik, langkah seterusnya ialah kita sambungkan titik yang diperolehi berdasarkan objek yang diberi. 8 dengan 9 bersambung. Sambungkan 8 ke 9. Okey. 9 dengan 7 bersambung. Kita sambungkan 9 ke 7. 7 dengan 10 bersambung. Kita sambungkan 7 dengan 10. 10 dengan 8 bersambung. Kita sambungkan 10 dengan 8. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, yang terlindung kat situ ya. 10 dengan 6 bersambung. Kita lihat sini. 10 dengan 6 bersambung. Kita sambungkan 10 ke 6. Okey. Nampak? Tak ada imaginasi. Hanya ikut langkah. Step by step. Langkah seterusnya, ulang balik langkah yang keempat. Labelkan titik yang seterusnya. Kita buat yang mudah dahulu, yang ni pula. Okey, kita labelkan, kita dah 8 dah ada, 9 dah ada, 10, 11, 12. Okey. Kenal pasti di manakah titik 11 dan 12 pada setiap pandangan? Mana 11? 11 di belakang 6 dan 2, jadi 11, 6, 2. 12 di belakang 3, jadi 3/12. Pada pandangan atas, 11 di sini, 12 di sini. Okey. Kemudian langkah seterusnya, kita unjurkan titik yang berkenaan supaya serenjang dengan satah rujukan XY yang diberi. Okey. 11 kita unjurkan, dah ada dah garisan unjurannya. 12 kita unjurkan, juga dah ada garisan unjurannya. Okey. Kemudian langkah seterusnya kita ukur jarak dia. Kita ukur jarak tegak 11 daripada satah rujukan X prime, Y prime yang kita pilih tadi. Okey, yang itu. Okey, kita pindahkan. Mana 11? Di sini. Letakkan pada garisan satah rujukan XY. Tandakan. Kita akan dapat titik 11. Kita ukur jarak tegak 12 daripada satah rujukan XY. Tak ada garisannya, jadi kita buatkan, kita wujudkan garisan dia. Kerana kita perlu ukur jarak tegak, bukan jarak condong dan sebagainya. Jadi kita unjurkan dahulu jarak tegak tu. Kita ukur jarak dia berapa. Okey. Okey, kita pindahkan titik 12 di sini. Letakkan pada satah rujukan XY yang diberi, tandakan. Kita akan dapat titik 12 di situ. Okey. Dah selesai. Kita sambungkan titik-titik yang diperolehi berdasarkan objek. Okey. 11 dengan 12 bersambung. Kita sambungkan 11 dengan 12. 12 dengan 9 bersambung. Kita sambungkan 12 ke 9. 11 dengan 8 bersambung. Kita sambungkan 11 ke 8. Okey. Yang ni cukup mudah. Ikut je langkah. Okey. Pesan cikgu, ikut langkah. Jangan melompat-lompat. Teruskan lagi. kita labelkan. Yang ini 13. Yang ini 14. Okey. Di manakah 13 dan 14? 13 di belakang 11. Okey, ini 13 juga. Okey. Di sini 14. Pada pandangan atas 13 di sini. 14 di sini. Okey. Kita ulang langkah yang sama. Setelah kita kenal pasti titik-titik tersebut pada setiap pandangan, kita unjurkan garisan serenjang.
13 dah ada dah kesan serenjangnya, 14 pun dah ada juga kesan serenjangnya. Langkah seterusnya, kita ukur jarak setiap titik ya, 13 daripada serta rujukan X prime, Y prime kita. Okey. Pergi ke garis penghujung 13 di sini, letakkan pada serta rujukan X Y yang diberi tandakan. Kita akan dapat 13 di sini. Okey. Dan kalau kita lihat ukuran jarak 14 titik 14 daripada serta rujukan X tanda Y tanda, X prime Y prime sama juga dengan 13. Jadi kita letakkan di sini. Jadi kita akan dapat titik 14 di situ. Okey. Kemudian sambungkan titik ini penuhi berdasarkan objek 13 dengan 14 bersambung, kita sambungkan. 14 dengan 12 bersambung, kita sambungkan 14 dengan 12. 13 dengan 11 bersambung, kita sambungkan 13 dengan 11. Okey. Ulang balik langkah yang sama, langkah 4. Labelkan titik seterusnya, kita lorikkan yang mana pula, yang mana yang mudah lagi. Okey, kita lorikkan yang ini dahulu. Okey, 14, di sini 15. Okey. Dia dah bercampur dengan sebelah sini juga, bergabung sebelah sini. 4 dah ada. 4 dah ada, 15 belum cari lagi. Okey. Kemudian kita ada lengkuk. Okey, lengkuk tu kita akan tambahkan setiap lengkuk tu perlu ada 3 titik antara. Jadi kita tambahkan di sini nanti. Ni A, B, C, titik tengah, D, E dan F. Ah, dah tak nampak dah dia. Okey. Jadi kita cari 15 dahulu. Di manakah 15? Pada pandangan hadapan 15 ya, pada pandangan hadapan di sini 15 di belakang 4. Jadi 4/15. Pada pandangan atas 15 berada di sini. Okey, ulang langkah yang sama. Munculkan titik yang berkenaan, dah ada dah garisan serenjang dia. Kemudian kita ukur jarak dia. Jarak 15 daripada serta rujukan X prime Y prime. Jarak yang sama. Pindahkan. Tuk di sini. Letakkan pada serta rujukan X Y. Tandakan. So, itu adalah titik 15. Okey. Kita lihat pada objek. Kita lihat pada objek. 15 dengan 14 bersambung. Jadi, kita sambungkan 15 ke 14. Okey. Dan kemudian kita akan melukis lengkuk. Okay, lengkuk cukup padam ya, supaya tak mengganggu label kita. Okey. Ini cukup labelkan sebagai A, B, C, D di tengah, E, F dan G. Yang ini adalah 4. Okey. Begitu. Okey, A, B, C, D, E, F dan G dan terakhir sekali lah titik 4. Bermula dari 15, berakhir dengan titik 4. Jadi, caranya ialah kita boleh bahagikan daripada sebelah atas. Okey, kita unjurkan ke sebelah bawah. Okay, jadi, kita gunakan set square kita dan I square. Katakan ni 4. Naik A, B, C. Ini A. Unjurkan. B, C dan D. Okey. Ini cukup padam ya, supaya tak keliru. Bila banyak sangat label dia akan jadi keliru. So ini adalah A, B, C, titik D di tengah-tengah, E, F dan G. Okey. Dan kita unjulkan, kita kena faham di sini. Okey.
Lengkuk ni ada dua. Satu di atas, satu A atas, satu A bawah. Ada satu B atas, satu B bawah. C atas, C bawah. D atas, D bawah. E dan seterusnya. Jadi kita ada dua lengkuk di sini. Cikgu rasa kita ada dua lengkuk di sini. Atas dan bawah. Kita mulakan dengan lengkuk atas. Ini lengkuk atas. Yang sebelah bawah ni lengkuk bawah. Okay, kita mulakan dengan lengkuk atas. A dahulu. Kita unjurkan di sini A. Ni A atas. Ini A bawah. Okay. A atas, A bawah. Kita unjurkan. A atas, A bawah. Cikgu sentiasa pesan kepada pelajar, cikgu buat satu-satu. Jika tidak, kamu akan pening dan boleh berlaku kesilapan dengan mudah dan terlalu banyak garisan yang perlu kita unjurkan. Okey. So A atas dan A bawah. Bukan A sahaja, titik G pun di situ juga. Jadi kita ukurkan dahulu titik A. Berapakah jarak tegak titik A? Okey, kita unjurkan ke sini A atas dahulu. Letakkan pada satah rujukan XY dan tandakan. Okey, di situ adalah titik A. Okey. A bawah di sini kita unjurkan. Okey, di situ adalah A tanda. A tanda. Okey. Teruskan lagi. G juga berkongsi titik yang sama. G. Okey. G di sini. Dia berkongsi garisan yang sama. Cumanya kalau kita ukur G ni, daripada satah X prime, Y prime, jaraknya sangat kecil. Jadi kita ukur jaraknya daripada atas ni. Sebelah atas ni kita ukur. Ataupun daripada A pun boleh kita ukur. Okey, kita ukur jarak G. Ini dari A dari sebelah atas lah, sebelah atas. Okey, sama. Sepatutnya jaraknya sama. Okey, kita ukur jaraknya. Dan kita letakkan pada garisan A. Letak di sini. Letakkan pada garisan luar dia. Tandakan. Okey. Kita akan dapat G di sini. Okey, untuk G prime. Iaitu G di sebelah bawah. Letakkan di sini. Dan tandakan. Kita akan dapat G tanda. Okey, G tanda. Okey. Seterusnya kita ulang untuk titik B pula. Kita ukur jarak tegak B daripada satah rujukan X prime Y prime. Okey. Sebelum tu hujuran titik B belum buat lagi. B unjurkan ke bawah. Silang kat sini, kita unjurkan selari. B bawah. Dia berkongsi garisan yang sama. Okey. Kalau cikgu akan bulatkan supaya dapat bezakan antara bulatan bawah dan bulatan atas. Okey. Teruskan. Kita ukur jarak B tadi. Kita ukur jarak B. Okey, kita pindahkan mana B tadi? Sini. Okey, ini B. Dan ini B tanda. Pindahkan di sini dan tandakan. So itu adalah B. Okey. Yang B bawah pula. Okey, yang ini adalah B. Okey, yang bulat tu untuk yang bahagian bawah. Yang pangkah untuk lengkuk sebelah atas. Okey. B dengan F berkongsi jarak yang sama. Okey, kita ada F. Kalau kita ukur jarak ni agak kecil. Jadi kita ukur daripada sini pergi ke sini, jaraknya patutnya sama dengan jarak daripada sini pergi ke B. Okey. Kita ukur, kita pindahkan. Tapi kita mula daripada sini lah. Okey, mula dari sini. Kita tandakan. Akan dapat titik F.
Kemudian kita ukur jarak yang garisan ni pula. Tandakan. Okey, kita akan dapat titik F prime. Dah banyak sangat garisan ni. Tak apalah. Okey, teruskan lagi. Kita ukur jarak C pula. Kita unjurkan serenjang C. C berada di sini. C atas, C bawah di sini. Unjurkan garisan serenjang. Okay, jarak garisannya dah makin rapat dan sebagainya, makin susah . Kita ukur jarak tegak C daripada satah rujukan X, Y, X prime, Y prime. Okey, kita pindahkan tanda. Kita akan dapat titik C di sini. Okey, C prime di sebelah bawah. Pindahkan. Okey, kita akan dapat C prime di situ. Okey. Kemudian dia berkongsi, titik E berkongsi garisan yang sama, jarak yang sama. Kita pindahkan, terletak di sini. Kita akan dapat titik E dan E prime, iaitu E di sebelah bawah. Tandakan. Kita akan dapat titik E tanda di situ. Dan yang terakhir sekali ialah titik D. Okey, kita ukur jarak tegak titik D. Okey, kita pindahkan. Oh, D belum unjur lagi. Kita unjurkan garisan serenjang D. Dan kita pindahkan. So, ini adalah titik D. D sebelah bawah. Ha, tak cari lagi D sebelah bawah. Kita kena unjurkan juga D sebelah bawah. Bila dah terlalu banyak garisan, kadang-kadang kita pun boleh pening. Jadi, kena perlu berhati-hati. Okay. Di sebelah bawah. Tandakan. So ini adalah di sebelah bawah. D prime. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita sambungkan menggunakan French curve. Kita mulakan dengan lengkuk sebelah bawah dahulu. Oh ya, lengkuk sebelah bawahnya. Lengkuk sebelah atas dahulu. Lengkuk sebelah atas dahulu. 15. Pergi ke A, B, C dan D. 15, A, B, C dan D. Okay. Sebelah sini pula. D, E, F, G dan 4. Okey, begitu. Dan yang sebelah bawah pula, sebenarnya kita terlupa tadi ya. A sebelah bawah tu ada 15 yang sebelah bawah. Kita lupa nak cari tadi.
Okey, 4 dengan 15. Ini 4 ni 15. 4 15 dah bawah di sini. Jadi kita undurkan dahulu. Okey. 4 sebelah bawah di sini. 15 sebelah bawah di sini. Okey, kita sambungkan. Okey, gitu. Okey, dengan yang terakhir, kita akan ada bahagian ni seterusnya. 1, 2 dan 3. Okey, kita lorekkan satah yang ini. Yang kita padamlah. Dah pening lah. Dah banyak sangat garisan. Okey. Okey, kita lorekkan bahagian ini dahulu. Berapa dah? Dari 14, 15. Yang ini 16. 17. 18. Okey. 16, 17, 18. Sekalilah sini bawah ni 19. Okey. Itu bukan 19. Yang ini bukan 16. Okey. Yang ini kita dah labelkan tadi. Yang ini adalah 4 sebelah atas. Yang ini 4 sebelah bawah. Okey, betul. Okey. Yang ini 15 sebelah atas. Yang ini 15 sebelah bawah. Eh, tak juga. Tak pening juga ni. Yang ni 4. Ni 4, ni 4 tanda. 4 bawah. Yang ni 17, 18, 19. Yang ni 15 sebelah bawah. Yang ni 20 katakan. 20. Okey. Jadi kita labelkan dahulu. Kita cari di manakah 17 dan 18. Pada pandangan hadapan, 17 berada di... Yang kita padam yang ni. Okey. 17 berada di mana? Di sini. Okey. Dan 18 berada di sini. Okey. 18 berada di situ. Jadi kita lihat pada pandangan atas 17 berada di sini. Okey, 18 berada di sini. Jadi kita sambungkan, kita lihat, kita ukur jarak 17. Okey, kita pindahkan di sini, letakkan pada satu rujukan XY. Kita akan dapat 17 dekat situ.
18, jarak yang sama. Kita pindahkan pada garisan serenjang unjuran 18, tandakan. Kita akan dapat 18 di sini. Okey. Kemudian kita lihat di sini 17 bersambung dengan 15. Jadi kita sambungkan 17 ke 15. 17 bersambung dengan 4 tanda 4. Jadi kita sambungkan 17 ke 4 tanda. Okey. ...18 bersambung dengan 17, kita sambungkan 18 ke 17. Okey. 18 bersambung ini sebenarnya bukan 19 eh. Ini 5 tadi. Kita dah mula-mula tadi kita buat tadi, ini dah 5. Okey, 18 sambungkan 5, kita sambungkan 18 ke 5. Okey. 20, tak payah carilah. 20 mesti berada di bawah sekali. Sambungkan. So, begitulah hasil kerja kita. Okey. Sehingga setakat ni 50 minit cikgu ambil masa untuk menerangkan kepada kamu. Tapi sebenarnya dalam soalan SPM, okey, kurangkan bercakap, lebihkan menulis. InsyaAllah kamu akan dapat jawab kurang dari 30 minit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.